Nama gue Soim Yakusa, biasa dipanggil dengan Soim. Dalam sehari-hari saya menggunakan mobil ini, mobil Timor yang tentunya dari tahun 96 kita rakitan, dan kebetulan ini adalah SOHC atau yang disebut dengan karburator. Di mobil Timor ini saya tergabung juga dengan suatu komunitas yang namanya Timorer, komunitas besar yang sudah kancahnya nasional. Berbicara dengan interior, saya ambil interior ini adalah warnanya biru, tapi lebih kepada soft, warna soft. Kemudian saya sendiri pakai bahan MBTEC perpaduan dengan sweet berbulu, jadi memang sangat lembut, dan ketika kalopnya juga kita bahan yang bagus sih, rekomen gitu. Kemudian untuk eksterior, saya ngambil elegan ya konsepnya, simple aja sih, nggak perlu rame, nggak perlu ornamen-ornamen atau tambahan bumper segala macam. Nah, bicara masalah kaki-kaki, saya mengusung kaki-kaki ini tidak banyak modifikasi juga, bahkan saya cuma modifikasi di per. Memang sih saya potong per, tapi tidak terlalu ekstrim. Saya masih sisakan untuk depan 2 ulir, kemudian belakang 2,5 ulir. Jadi tidak terlalu presisi dengan fender. Ketika manuver, kita masih aman. Dan perpaduan dengan velg ring 17, ban 40 dan 45 itu sangat cocok sih untuk sistem daily ya. Bicara dengan masalah velg, sebelum mengganti velg ini itu browsing juga di beberapa link ataupun sponsor IG, Instagram, saya melihat HSR. Kemudian begitu ngelihat-lihat review, bahkan kita diberikan kesempatan untuk fitting ya kan, coba suatu penawaran, coba aja dulu velg mana yang cocok, saya lihat, saya coba dengan beberapa ukuran ban, presisi sehingga manis dan tepat, saya langsung okekan. Pesan untuk HSR sendiri yaitu lebih promosinya, kemudian kedepannya lebih dikembangkan dari model dan tipe, jangan sampai kalah dengan merek lain. Dan ini sih pasti rekomend, pasti akan disampaikan tidak sengaja dari teman mulut ke mulut, itu HSR. Dan sekarang Bandar Lampung saya rasa mau dimodifikasi sudah melirik HSR kok. Gua Soim, gua tim HSR.